Well, hello guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. But guys, before kita masuk ke dalam pembahasan aku pada hari ini, aku harap kalian semua mau support or dukung aku caranya. So, easy peasy lemon squeezy guys, just click the subscribe button. And jangan lupa juga untuk klik the bell juga supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video-video baru. And are you ready guys? Let's go. So guys, beberapa waktu yang lalu tuh sempat viral banget di media sosial mengenai sebuah teror yang terjadi di Malaysia. Tepatnya mulai dari Sabak Bernam, Selangor hingga Alor Gajah. Maafin aku kalau misalnya nama penyebutan tempatnya salah ya guys. Nah, ini tuh sempat mencuat banget di beberapa media sosial kayak Twitter atau TikTok juga banyak. Dan sangat-sangat meresahkan hingga menimbulkan ketakutan di antara warga. Nah, teror ini adalah teror ketuk pintu. Teror ketuk pintu ini sendiri terjadi di rumah-rumah warga gitu yang terjadi sekitar pukul 1 hingga 4 pagi gitu. Jadi jam 1 dini hari sampai jam 4 pagi itu ada ketukan-ketukan pintu yang kita pas buka pintunya orangnya nggak ada. Alias yang ketok itu nggak ada sumbernya gitu. Ini ada rakyat ya. Ya. Kalau kerja ni pun. Ya bayangin aja gitu ya kan, kita lagi jam 1 pagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang ketok ya kan guys. Dan ketokan itu tuh nggak berakhir cuman satu kali dua kali gitu loh, tapi berkali-kali. Dan pas kita cek dan kita periksa itu tuh nggak ada siapa-siapa guys. Aku tuh ngerita ini aja aku merinding-merinding disco gitu guys, beneran deh. Karena emang well jam 1 pagi, siapa coba orang yang mau bertamu jam 1 pagi gitu loh. Dan beberapa orang-orang yang memang sudah mengetahui tentang teror ini juga sempat mengabadikan ketika teror-teror itu datang ke rumah mereka lewat video yang mereka unggah di media sosial milik mereka. Nah, yang mengejutkan adalah kalau misalnya pintunya cuman pintu luar gitu ya, pintu masuk gitu, kita kan kayak bilang kayak ah ada orang iseng nih jangan-jangan. Tapi ya kita mikir aja gitu ya, masa ada gitu orang iseng jam 1 pagi. Kalau aku pribadi sih, sebenarnya kalau mungkin waktu awal-awal teror ini terjadi, mungkin di rumah kita sendiri, aku tuh bakalan takut tuh bukan sama yang nggak kelihatan gitu. Aku justru takut sama yang lebih membahayakan, yaitu manusia lainnya. Mungkin ada orang jahat gitu kan, ada orang-orang yang berniat jahat yang mau masuk rumah, karena kan jam 1 pagi until jam 4 pagi gitu kan. Jadi kan pikirannya pasti ke orang jahat dulu ya. Tapi kalau misalnya udah banyak terjadi dan memang orangnya nggak ada, itu kan juga spooky juga ya kan. Dan yang terjadi itu memang nggak cuma di pintu masuk, tetapi di pintu-pintu lain juga, which is kayak pintu kamar mandi, pintu dalam rumah gitu loh. Yang of course, nggak mungkin kan orang luar bisa masuk gitu aja gitu loh. Dan
itu serem banget sih sebenarnya. Nah, karena adanya teror ini ya di tempat mereka, di wilayah mereka tuh bener-bener diadain yang namanya penjagaan berkala. Jadi mereka tuh lebih waspada, siskamlingnya tuh bener-bener diaktifin lagi. Terus sampai mereka ngadain pembacaan ayat-ayat suci supaya enggak diganggu sama gangguan mistis. Nah, beberapa warga juga menduga bahwa teror ketuk pintu ini itu tuh karena ada orang yang lagi belajar ilmu hitam. Jadi kayak ngetes-ngetes ilmu hitamnya gitu ke para warga. Tapi emang yang aku pikirin sih nggak cuma satu tempat gitu kan, nggak cuma di Selangor doang gitu loh, tetapi juga di Alor Gajah, ada di Sabak Bernam juga gitu kan. Maksudnya emang kayak di beberapa wilayah gitu itu terjadi gitu, dan bisa aja kan ya mungkin gitu loh, ada orang yang belajar ilmu hitam dan kemudian mau ngetes ilmunya udah sampai mana dengan cara mengganggu orang lain, guys. Bisa aja kan? Nah, teror ini tuh sampai membuat polisi juga ikut menyelidiki hal ini gitu. Ya, memang sih sampai sekarang mungkin belum ada, dan aku juga nggak dapat berita lebih lanjut mengenai titik terang tentang kasus atau teror ketuk pintu ini jelasnya gimana. Sampai sekarang juga polisi belum menemukan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas adanya teror ketuk pintu ini. Ya iyalah, orangnya nggak ada ya, gimana mau tanggung jawab ya kan, nggak kelihatan orangnya. Dan teror ketuk pintu ini sendiri berlangsung kurang lebih 18 hari straight, guys. Nah, tapi setelah hal ini viral gitu loh, teror ini viral di media sosial ya, ya mungkin mereka juga, si dunia lain juga mungkin pengen ikut ngetren juga kali, yang ngelihat para manusia sekarang ini apa-apa TikTok gitu kan, apa-apa Instagram gitu, apa-apa upload ini upload itu, dikit-dikit upload juga, kayaknya mereka pengen eksis juga kali ya, makanya ada ketok pintu gitu supaya mereka diviralin gitu. Iya kan, bisa jadi. Nah, tapi teror ketok pintu ini berlangsung tadi 18 hari aja. Nah, setelah ini viral, dia udah hilang dengan sendirinya. Seperti sekarang tuh, aku tidak lagi menemukan berita terbaru mengenai teror ketok pintu ini karena memang udah hilang dengan sendirinya. Karena memang udah hilang dengan sendirinya dan nggak ada lagi teror ketok pintu ini terjadi di wilayah mereka gitu. Atau masih ada juga, aku nggak menemukan berita terbarunya dan progres mengenai pihak kepolisian yang mungkin pencaharian terhadap siapa yang bertanggung jawab juga aku belum dapat sama sekali. Dan iya, teror ketok pintu ini berakhir begitu aja, guys. Nah, tapi guys, aku udah cari-cari tahu juga tentang misteri teror ketuk pintu ini. Ternyata di tahun 2017 di Kalimantan Barat pernah juga terjadi teror seperti ini, guys. Tetapi mungkin ini bukan teror mistis seperti yang terjadi di negara tetangga kita ya, guys. Tetapi lebih ke teror orang-orang yang berniat jahat gitu, mestinya pencuri dan sebagainya gitu, mungkin ya gitu. Tetapi memang kalau di Kalimantan Barat waktu itu hanya terjadi di satu wilayah aja gitu. Selain kan kalau di Malaysia kan udah di beberapa wilayah yang tersebar secara luas dan viral di media sosial. Nah, sebelum kita tutup nih pembahasan kita pada hari ini, emang dikit sih ya, tapi menurut aku ini cukup menarik untuk dibahas adanya teror ketok pintu ini. Ini ada salah satu video dari seorang cewek gitu ya. Dan karena adanya teror ketok pintu ini, dia tuh bukannya malah takut, tapi dia malah nantangin yang ngetok. Coba bayangin, dia malah kayak ngundang itu sesuatu yang ngetuk itu untuk datang. Dia bener-bener ngecek keluar dan emang gak ada apa-apa. Aku tuh nyeritainnya aja ya, itu aku merinding. Gimana dia tuh cewek berani banget. Kalau aku sih kayaknya aku gak bakalan aku bukain pintu, aku bakalan setel musik keras-keras supaya aku gak ngedengerin itu
waktu itu ketukan pintu. Yes, masuklah. Ya, pintu tak kunci. Masuklah. Welcome to the room. Aduh. Ya, masuk. Aduh. Aduh, Ina. Kalau kalian nih ya, guys, seandainya teror ketokan pintu itu ada di rumah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan juga memviralkan sesuatu ini supaya jadi viral di Indonesia juga? Atau gimana? Kalian boleh komen di bawah, guys. So, itu aja pembahasan untuk hari ini. Kalian boleh komentar di bawah gimana pendapat kalian tentang teror ketuk pintu ini. Apa yang kalian rasain dan apa yang kalian pikirkan terhadap teror ini. Mungkinkah ada orang iseng? Atau mungkinkah memang ada orang yang sedang belajar ilmu hitam dan mau mengetes ini dengan cara menakut-nakuti warga? Well, aku sih berdoa semoga tidak ada yang dirugikan dalam teror ini dan tidak ada yang terluka. Itu sih yang paling penting ya, tidak ada yang terluka dalam teror ini. Semoga juga orang yang atau sesuatu yang ingin mengganggu orang lain itu tidak sampai gitu ya, nggak jadi gitu. Dan semoga aja teror ini bisa cepat selesai dan cepat terungkap gitu loh, apa yang menyebabkan teror ini terjadi. Semoga semuanya selalu baik-baik aja dan dalam lindungan Tuhan. Itu yang paling penting, guys. So, thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Aku harap kalian bisa mengambil pelajaran dari sini. And see you on the next video. Bye!